Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kalian jangan mengulanginya lagi, ucap bapak. Aku mau tanya, Pak, ucap Rama. Takut nopon, Ru, tanya suster Margaret. Sosok wanita itu siapa? Mengapa dia berada dalam gereja? Dan mengapa dia sangat marah kepadaku? Sosok itu adalah korban dari perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi terhadapnya. Kalian tanpa sadar telah memberikan peluang pada sosok itu untuk membalas dendam. Jelas suster. Salah kita apa? Tanya Lisa. Ada yang melanggar aturan di sini. Sosok itu tidak terima. Dados pripun suster? Ucap Michael. Nanti kita akan melakukan persaksian terhadap seluruh pendeta dan suster, ucap suster. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan sesuatu terlarang dalam gereja, senyum suster. Rahma melihat keresahan di wajah Elisa dan Jordan. Sepertinya mereka telah melakukan sesuatu di hari pertama. Rahma masih menyembunyikan ini dan berencana mencari tahu teka-teki di balik munculnya sosok wanita misterius itu. Karena belum ada kejelasan di dalam masalah ini, Rahma memberitahu kepada Michael bahwa dirinya meyakini ada yang mengganjal dalam pikiran Elisa dan Jordan. Aku juga berpikir seperti itu. Mereka berdua tampak mencurigakan, ucap Michael. Kel, apa tidak sebaiknya kita hentikan KKN ini dan meminta surat permohonan mengganti lokasi? Aku tidak tenang berada di desa ini, ucap Rahma. Tunggu 3 hari lagi. Jika keadaan belum membaik, kita akan mengganti lokasi itu. Tiba-tiba dari dalam rumah suster, Regina berteriak histeris. Suaranya membuat Rahma dan Michael kaget. Kel, itu suara Regina, ucap Rahma. Ayo cepat ke dalam, ucap Michael. Rahma dan Michael segera masuk ke dalam kamar. Regina sedang dicekal oleh suster dan Lisa. Leontine salib tiba-tiba menghadap ke bawah. Rahma tahu ada demit yang menyerang Regina. Astagfirullah, Kel, Leontine, sambil menunjuk ke arah Leontine. Nah, pegang tangannya, ucap suster. Michael memegang tangan Regina, diikuti oleh Rahma. Lisa mengambil air suci dari gereja yang diambilnya dari kamar suster. Suster membuka Injilnya dan membacakan satu ayat, sembari menempelkan Leontine salibnya di dahi Regina. Kita juga telah mengalahkan yang jahat melalui kekuatan Roh Kudus. Yang ada dalam kita lebih besar daripada roh jahat. Regina makin melawan dan tertawa keras. Demi itu kuat dan tak putus asa. Throw the overspeller in the hell. Suster Margaret mundurkan langkahnya dan tak percaya dengan ucapan itu. Regina terus tertawa kencang. Lisa, panggil bapak segera, teriak suster. Lisa segera menuju ke tempat kediaman bapak. Throw the overspeller in the hell. Dia mengucapkan kalimat Belanda sambil tertawa. Gina, sadar Gin, ucap Rahma. Bapak datang sambil membawa Injil dan melukai jarinya untuk menghentikan demit yang merasuki Regina itu. Darah itu ditempelkan di dahi Regina. Semua telah kuserahkan kepada kuasa alam. Roh Kudus akan menyelamatkan kami semua. Membusuklah di neraka, iblis membawa sial, ucap bapak. Regina kemudian tak sadarkan diri. Darah papa menetes hingga mengenai wajah Regina. Lisa segera membawakan handseplas untuk menutupi luka papa. Rahma membersihkan wajah Regina.
Suster Margaret menatap tubuh Regina dengan keheranan. Bapak keluar terlebih dahulu dan diikuti oleh Suster Margaret. Tampaknya ada sesuatu yang sedang dibicarakan serius. Elisa mana? Tanya Rahma. Dia semenjak setelah kumpulan tak pernah muncul lagi. Aku tak tahu, ucap Liz. Anak itu bikin bencana karena ada sesuatu yang serius dibahas. Sepertinya bapak dan suster tidak main-main. Terdengar suara hentakan dan nada tinggi dari bapak. Kyle, aku ke depan dulu, ucap Rahma. Rahma berencana mendengarkan obrolan mereka. Dia mendengar segelintir ucapan yang keluar dari mulut bapak kepada suster. KKN ini akan segera dibubarkan. Rahma tak percaya mendengar ucapan itu langsung dari bapak. Dia kembali menuju kamar dan memberitahu Michael. Michael dan Lisa sontak tak percaya juga. Mengapa KKN bisa dihentikan? Ora iso. Kita harus minta waktu. Jangan sampai kita gagal, ucap Michael pada Rahma. Kyle, delak no, gue sakai korban. Lebih baik kita hentikan saja, ucap Rahma. Suster Margaret masuk kamar dan mendengarkan obrolan Lisa, Rahma dan juga Michael. Kalian tak usah khawatir, KKN masih tetap berjalan. Tapi kalian hanya diberi waktu 2 hari saja. Jika teror masih berlanjut, kalian harus keluar dari desa ini. Julia tidak menyukai salah satu di antara kalian, ucap suster. Sepurane suster, mengapa pertimbangan ini begitu cepat? Siapa Julia itu? Apa maksud dari Julia tidak menyukai salah satu di antara kita? Ucap Michael. Keadaan mulai hening. Suster menghela nafas panjang. Dia menyedarkan baunya kepada dinding kamar. Di hari pertama, bapak melihat ada 2 orang masuk gereja tanpa izin. Mereka merupakan penyebab utama marahnya Julia. Julia sendiri adalah sosok noni Belanda yang sudah terkenal di desa ini, ucap suster. Mereka berdua melakukan hubungan terlarang di dalam gereja. Mereka telah berdosa besar karena melakukan hal sehina itu di rumah Tuhan, ucap suster. Maksud suster, Jordan dan Elisa, ucap Lisa. Kosli ramu wero, tanya Rahma. Benar mereka berdua, ucap suster. Aku tahu. Dia setelah kumpulan langsung membawa koper dan menuju ke arah kota, ucap Lisa. Jangan cok, mereka berdua kabur, teriak Michael. Suster, tanya Rahma. Kita harus melakukan doa rosario bersama di gereja malam ini, ucap suster. Malam ini juga, tanya Michael. Maksud dari doa rosario itu apa? Tanya Rahma. Michael menjelaskan mengenai doa rosario yang dimaksud. Doa ini digunakan untuk keselamatan dan ketenangan agar terhindar dari segala mara bahaya. Aku di kamar saja, ucap Rahma. Aku tahu kok, ini hanya teruntuk penganut seperti kami saja. Kamu juga berdoa sesuai kebacaan kamu sendiri, ucap Michael. Suster Margaret agak resah ketika mendapati kejadian yang kurang menyenangkan ini. KKN yang semula diharapkan memberi sesuatu yang terbaik untuk desa ini, kini berubah menjadi KKN yang berujung pada teror. Malam harinya, mereka menuju ke gereja untuk melakukan doa rosario.
dibantu dengan suster lainnya diharapkan bisa dipelancar. Sedangkan Rahma, dia berada dalam rumah suster untuk melaksanakan sholat hajat serta membaca Al-Quran. Posisi Jordan dan Elisa kala itu sudah hampir setengah perjalanan. Mereka berdua juga merasakan kejanggalan ketika menaiki bus yang mereka tumpangi. Bus itu seperti sangat lambat dan seluruh penumpangnya hanya berdiam diri sambil menundukkan kepalanya menghadap ke bawah. "Aku ingin cepat pulang. Aku ora kuat nang kene. Aku wedi dan," ucap Elisa. "Aku tahu, aku juga sama. Ini bukan terjadi kepada kamu, tapi aku juga merasakan ketakutan yang tak berujung nantinya," jawab Jordan. Mereka berdua nampak resah dan tak ingin kembali lagi menuju tempat itu. Kondektur bus menghampiri mereka sembari memberikan surat. "Ini apa, Thomas?" tanya Jordan. Kondektur itu tidak menggubrisnya. Dia tetap berjalan ke arah supir sambil menyeretkan satu kakinya. "Kondektur kui pincang, Dan," tanya Lisa. "Nggak tahu, ini surat apaan?" tanya Jordan. Elizabeth membuka surat yang diberikan kondektur itu pada Jordan. Hanya dengan membuka surat itu saja, Elisa sudah histeris ketakutan. Dia menjatuhkan surat itu tepat di bawah kaki Jordan. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanya Jordan. "Surat kuwi," ucap Elisa. "Kenapa?" tanya Jordan. "Pesan kematian," ucap Elisa sambil menutup mulutnya. Jordan membaca surat itu dan membukanya. "Hah?" Dia langsung menatap sekelilingnya. Ternyata yang dia tumpangi adalah bus yang mengantarkan para penumpangnya kepada sebuah tragedi kecelakaan pada beberapa puluh tahun silam. Jordan berdiri dan mencari jalan keluar untuk bisa kabur. Namun para penumpang itu justru berdiri terlebih dahulu. "Tidak, aku ingin pulang. Jangan ganggu aku," teriak Jordan. Elisa hanya bisa memegangi tangan Jordan sambil menatap sekelilingnya yang penuh dengan korban kecelakaan yang pernah terjadi puluhan tahun silam. Korban itu campuran dari warga pribumi asli dan orang-orang Belanda. Pantas saja Jordan dan Elisa agak bingung dengan beberapa penumpang yang pakaiannya mirip orang-orang zaman dulu serta beberapa warga asing yang ikut serta menaiki bus. "Harus gimana nih, Dan?" tanya Elisa. Jordan langsung menarik tangan Elisa. Dia berlari ke arah belakang bus. Mereka berdua terombang-ambing karena bus yang ditumpangi melaju sangat kencang. Bunyi klakson bus itu sangat kencang. Jordan dan Elisa menatap ke arah depan dan duar. Bus itu menabrak sebuah pohon besar dan terguling. Anehnya, Jordan dan Elisa sudah berada di pinggir jalan dan bus itu menghilang dengan sekejap. Tubuh Jordan dan Elisa penuh dengan darah. Mereka masih meraba-raba sekelilingnya. Tangannya mencari sesuatu untuk bisa diraih dan menarik tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi. Rasanya seperti hampir ingin mati. Sedangkan Rahma, dia sedang membaca Al-Quran surat Al-Jin. Ketika berada pada ayat 11 yang berarti, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami pula ada yang tidak demikian halnya. Apakah kami menempuh jalan berbeda-beda?" Lampu di sekelilingnya berkedip-kedip, kadang mati, kadang juga menyala.
Bunyi liontin salib yang berubah posisinya semula di atas, kini menjadi mada bawah. Rahma tahu sosok itu mendatanginya. "Aku tahu kamu ada di sini. Apa mau kamu?" tanya Rahma. "Aku tidak takut dengan kamu sekalipun. Aku memiliki Tuhan yang lebih mengetahui seluruh alam," ucap Rahma. "Kowe rusak campuri urusanku. Batirmu bakal mati," ucap sosok itu. "Yang artinya, kamu tidak usah mencampuri urusanku. Temanmu akan mati." "Aku berlindung pada Tuhan dari godaan setan yang terkutuk," ucap Rahma dalam hati. Sosok itu mengganggu Rahma. Dia menjatuhkan segala yang ada di kamarnya, seperti koper, buku-buku, serta peralatan lainnya. Rahma memejamkan matanya sambil memutar-mutari tasbihnya. Barang-barang yang terjatuh itu menimpa tubuh Rahma. Koper dengan ukuran besar mengenai kepalanya. Rahma pun pingsan sambil memegang tasbih di tangannya. Lain hal dengan Papa dan Suster Margaret. Mereka langsung berlari dan menghadap patung Yesus. Michael, Brian, Justin, Regina, dan Lisa mengikutinya dari belakang. Sambil memegangi salib mereka masing-masing, doa Rosario mulai dibacakannya. "Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin," ucap mereka berbareng. Mereka terus berupaya melancarkan ritual doa Rosario ini. Mereka bertujuh serta dua orang suster lainnya terus mengucapkan doa-doa itu sebanyak puluhan kali. Tangan yang terus menggenggam, mata yang terus memejam, dan hati yang masih penuh dengan perasaan takut dari masa kelam. Mereka semua dihantui oleh rasa takut yang terus mendendam. Doa itu pun dibacakannya kembali. Angin di luaran mulai membesar dan terdengar dengan jelas suaranya. Lampu gereja menyala dan mati sendiri dengan tiba-tiba. "Terus berdoa, jangan berhenti," ucap Suster Margaret. Doa itu pun kembali dibacakan. Pintu gereja terbuka dengan lebar dengan sendirinya. Mereka terus berdoa. Krak. Lampu gereja mati total. Regina dan Elisa saling berpegangan tangan. Mereka mulai ketakutan. Terdengar teriakan kencang dari Justin. Tubuhnya terseret seperti ada yang menariknya. "Justin!" Mereka mulai membentuk lingkaran. "Atas nama Tuhan, terangilah pandangan kami dari kegelapan iblis yang menghantui," ucap Bapak. Krak, krak. Suara hentakan di tengah tembok. Sosok itu merayap ke dinding. "Suster!" teriak Lisa ketika melihat sosok itu. "Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." "Justin mana?" tanya Michael. "Jangan keluar dari lingkaran ini. Sosok itu sedang mengincar kita." "Justin baik-baik saja. Dia hanya dibuat pingsan saja." "Jangan keluar dan tetap berpegangan tangan," ucap Papa. Sosok itu mulai mengganggu mereka dengan mengubah tatanan bangku para jemaah. Seret, seret. Bangku itu hampir mengenai kaki Regina dan Lisa yang sempat berada dekat posisi semula bangku itu. "Suster, bagaimana?" ucap Michael. "Tenang, jangan terbawa suasana. Bapak masih mencari cara agar iblis ini tidak berani mendekatinya." Mereka semua saling berpegangan tangan sambil berdoa dalam hati.